Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa rasulina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Mas Linda, channel tentang dunia motor dan dunia surawat. Kali ini saya kedatangan motor Vario Techno yang bernasib malang, Bos. Ya. Cuma gara-gara baut yang di atas bodi atau baut bodi ini bisa nyangkut di klep. Noh. Bisa kelihatan kan? Ini baut jadi nyelap otomatis klep. Seketika membuka enggak bisa main, jadi otomatis motor mogok. Sekedar sharing buat teman-teman yang pemula, kalau seketika servis lubang yang di mesin itu harus diperhatikan. Kalau misalkan ada lubang, misalkan servis, nah ini kan injeksi, otomatis ini di atas throttle body, ini lubang pengisi throttle body manifold, ini harus ditutup dulu pakai kain atau kertas atau yang lain. Nah, yang penting ini tertutup, jangan sampai masuk benda-benda lain atau benda planet masuk ke sini. Seketika masuk, ini dampaknya, kan? Baut ke klep. Nah, seketika sudah goyang-goyang-goyang masuk ke lubang, ya ini jadi mogok. Untuk perhatian teman-teman semua ya, apa untuk pemula dan juga pelajaran untuk saya juga, saya pribadi juga, agar lebih berhati-hati lagi karena ini berakibat fatal. Nah, untung yang kena klep, jadi seher dia, nggak apa-apa. Nah, ini motor Vario Techno. Oke teman-teman, sekedar sharing, jadi mohon maaf dan jika ada kesalahan dalam tutur kata atau bicara, karena saya cuma sekedar mengingatkan diri saya dan diri teman-teman yang bagi pemula agar lebih berhati-hati lagi seketika menservis motor atau memperbaiki sepeda motor, jadi harus diperhatikan. Nah, biar nggak terjadi seperti yang kita lihat ini kan jadi korban yang punya ini motor Vario, jadi bernasib malang. Oke, siap. Dan mohon dukungannya yang belum subscribe channel saya, mohon dengan like, subscribe dan komennya di bawah. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.